إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وصحبه ومواله فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكمه التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد dan dimuliakan Tuan Imam seterusnya dan Tuan Kuasa Masjid Muslimin Muslimat hadirin hadirat tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah bersyukur kita untuk kesekian kalinya pada pagi ini bagi meneruskan siri kuliah bulanan kita dalam Tafsir Juz' Amma karangan oleh Fadilatul Syekh Wahbah Az-Zuhaili. InsyaAllah kita akan masuk ke surah baru iaitu surah At-Tariq. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat pada muka surat 591 dalam resam Usmani. Dan surah ini kita akan baca bermula dari ayat pertama sehingga ayat ke-10 terlebih dahulu insya-Allah, iaitu bahagian yang berkaitan dengan sumpah bahawa setiap manusia mempunyai penjaga dari kalangan malaikat yang mengawasinya dan bukti kemungkinan dan bukti hari kebangkitan. Allahumma arhamna bil Qur'anil Azim waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawata ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujja amin ya rabbal alamin. Surah At-Tariq, surah ke-86 muka surat 591 bermula dari ayat pertama sehingga ayat ke-10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب
إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر صدق الله العظيم. الله berfirman bermaksud ayat pertama, demi langit dan yang datang pada malam hari. Ayat kedua, tahukah kamu apakah yang datang pada malam tersebut? Ayat ketiga, iaitu bintang yang cahayanya menembus. Ayat keempat, sesungguhnya setiap jiwa mempunyai penjaganya. Ayat kelima, maka hendaklah manusia memerhatikan dari apakah mereka diciptakan. Ayat keenam, dia diciptakan daripada air yang terpancut. Ayat ketujuh, yang keluar dari antara tulang subi dan tulang dada. Ayat ke-8, sesungguhnya Allah benar-benar berkuasa untuk mengembalikannya atau hidup sesudah mati. Ayat ke-9, pada hari dibongkarkan segala rahsia. Ayat ke-10, maka ketika itu manusia tidak ada kekuatan pun dan tidak juga ada penolong. Surahallahul Aliyyul Azim. Baik, surah At-Tariq. Surah ini adalah salah satu lagi surah Makkiyah yang mengandungi 17 ayat dan dibahagikan oleh Fadilatul Syekh kepada dua bahagian, bermula dari ayat pertama sehingga ayat ke-10 bahagian pertama, kemudian ayat ke-11 ke ayat ke-17 bahagian kedua. Nama surah, surah ini dinamakan At-Tariq bersempena dengan sumpahan Allah di permulaan surah, iaitu dengan merujuk kepada ayat was-sama'i wat-tariq. Apakah yang dimaksudkan dengan At-Tariq? Ialah bintang yang bercahaya yang muncul pada waktu malam. Ini pandangan kalau kita lihat, salah satunya adalah daripada ahli tafsir, iaitu Qatadah, iaitu Mujahid, iaitu Hasan. Ya, mereka berpandangan bahawa ia adalah nama awam, nama umum bintang-bintang yang muncul, yang kelihatan pada waktu malam kerana memancarkan, kerana terpancar cahayanya ke bumi. Ia dinamakan Tariq, kata Fadilatul Syekh, disebabkan oleh ia menyelah pada malam hari dan ia hilang pada siang hari. At-Tariq juga dimaksudkan orang yang balik atau muncul pada malam hari. Ya, ini maksud lain kepada perkataan At-Tariq itu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat kepada kaitan surah dengan surah sebelumnya, iaitu surah sebelumnya kita juga membaca berkenaan dengan isu berkaitan dengan bintang-bintang sebagaimana yang kita baca pada permulaan surah At-Tariq ini, ya, bersama idzatil buruj, ya, pada perkataan buruj itu sendiri, dan pada pagi ini pada perkataan At-Tariq itu sendiri. Pertama, kedua-dua surah dimulai dengan sumpah Allah dengan sesuatu yang ada di langit. Kedua, iaitulah merujuk kepada bintang-bintang atau gusar bintang-bintang. Kedua, persamaan dalam membincangkan tentang persoalan hari kebangkitan, akhirat dan tentang sifat Al-Quran bagi menyangkal pandangan golongan musyrikin yang tidak meyakini Al-Quran dan hari kebangkitan. Ini kita akan tengok dari masa ke masa ada hubung kait yang disebutkan dalam surah At-Tariq ini dengan surah Al-Buruj. Kemudian kalau kita lihat dengan lebih lanjut bahawa tuan-tuan dan puan-puan, kandungan surah ini secara umum, skop perbincangan surah Makkiyah ini sebagaimana yang kita maklum ialah berkaitan dengan persoalan keimanan dan hari kebangkitan, hari kiamat, yaumul jazak wa yaumul hisab, hari perhitungan dan hari pembalasan.
Perkara ini buktikan dengan dalil penciptaan manusia daripada tiada kepada ada, kerana yang mampu memulakan penciptaan maka secara logiknya juga mampu untuk mengembalikan penciptaan tersebut setelah berlakunya kematian. Maka ini adalah yang kalau kita lihat secara umum kaitan surah At-Tariq ini ataupun kandungan surah At-Tariq ini secara umum. Sekali lagi, surah membincangkan tentang perkara gaib, tentang perkara keimanan, tentang perkara akhirat, tentang perkara kebangkitan. Dan itu adalah kandungan umum surah. Ya, kalau kita lihat sepintas lalu surah-surah yang ada dalam juzuk ke 30. Baik. Dari satu ayat ke satu ayat, was-sama'i wat-tariq wama adraka mat-tariq an-najmu tsaqib. Ketiga-tiga ayat ini dirangkumkan dalam satu kumpulan tafsiran yang disebutkan oleh Fadilatul Syas, demi langit dan yang datang pada malam hari. Was-sama'i wat-tariq wat-tariq. Ya. Dan seringkali Allah menjadikan apa yang ada di cakrawala sana, ya, apa yang ada di alam sana sebagai alat sumpahan, ya, langit, bumi ataupun apa yang ada di bumi ini sesuatu yang tidak terjangkau ciptaannya atau kejadiannya oleh manusia. Langit, bumi, apa lagi, matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Ya, untuk menggambarkan tentang satu kekuasaan yang tidak mampu ditandingi oleh sesiapa pun di kalangan manusia. Sehebat mana sekalipun teknologi yang kita ada pada hari ini, masih tidak mampu untuk menandingi penciptaan-penciptaan tersebut. Ini bila disebut wassama'i, ia samalah dengan surah-surah yang kita baca sebelum daripada ini, iaitu apabila Allah menjadikan alat-alat ciptaannya itu sebagai standar, sebagai alat-alat sumpah untuk mendatangkan satu keyakinan kepada manusia bahawa tidak ada satu kekuasaan lain pun yang boleh menandingi penciptaan Allah. Baik. Maka pada ayat ini kita bermula dengan was-sama'i. Dan as-sama'i ini kalau kita lihat dari segi tafsiran bahasa Arab, kadang-kadang kita tengok dalam Al-Quran ada perkataan as-samawat, ya, ada perkataan as-sama'u, ya, sebagaimana dalam surah At-Tariq. Kalau contoh as-samawat, ya, sebagaimana yang Tok Imam kita baca tadi ketika solat, ya, inna fi khalqis samawati wal ard, ya, as-samawat itu, ya. Kemudian yang ini as-sama'u. Kemudian dalam kalau kita ambil contoh yang lain, surah Al-Mulk sebagai contoh, ya, Allah sebut walaqad zayyana sama'a dunya, ya, bimasabih, ya, as-sama'ud dunya. Maka kalau kita lihat di sini ada perbezaan sedikit sebanyak tentang apakah yang dikatakan dengan as-sama'u, dengan as-samawatu, dengan as-sama'ud dunya. As-sama'u ini umumnya ialah bermaksud langit yang tidak berpenghujung. Ya, langit yang tidak berpenghujung ini dalam erti kata bahawa kita tidak tahu apakah titik permulaan, apakah titik akhir. Ya, langit yang terlalu luas jangkauannya daripada akal bahkan teknologi manusia. Ya, di manakah titik mula, di manakah titik ujung? Ya, kita tidak tahu. Dan bila disebutkan itu as-sama'u, bila disebutkan as-samawat itu bermaksud bahawa merujuk khusus kepada langit yang tujuh. Ya, ada tujuh lapisan langit. Ya, para alim ulama berpandangan bahawa jika kita boleh melihat dengan mata kasar kita, itu hanya pada lapisan pertama baru. Ya, belum lagi pada lapisan kedua, belum lagi pada lapisan ketiga dan sampailah kepada lapisan ketujuh. Kemudian bila disebutkan as-sama'ud dunya sebagaimana dalam surah Al-Mulk, maka ia merujuk kepada langit dunia, ya, iaitu ditafsirkan sebagai langit yang pertama. Ya, maka as-sama'u ini secara ringkasnya ialah merujuk pada langit, dan ia merujuk kepada langit secara umum yang kita tidak tahu luasnya setakat mana,
titik mana permulaan, titik mana perakhiran, ya titik mana awal, titik mana hujung, kita tidak tahu. As-samawatu ini merujuk pada langit yang tujuh, ya. Langit yang tujuh ni maknanya merujuk kepada tujuh lapisan langit, tetapi sesuatu yang kita tidak terjangkau juga dengan akal dan teknologi kita, ya, iaitu apa yang ada between, ya, in between antara langit kedua hingga langit ketiga, langit ketiga hingga langit keempat dan keseterusnya, ya, yang kita mampu lihat sekarang ini ialah apa yang ada pada kemampuan kita pada langit yang pertama. Dan langit yang pertama ini, ya, diistilahkan dengan as-sama'ud dunya sebagaimana dalam surah Al-Mulk, ya, walaqad zayyana as-sama'ud dunya bimasabiha wa ja'annaha rujuman lisyayatin. Baik, itu berkaitan dengan langit. Kemudian kalau kita lihat kepada perkataan kedua, at-tariq, ya, yang inilah apa nama ni, nama surah kita, bersempena nama surah kita. At-tariq ini berasal daripada perkataan turuq, ya, ataupun tariq. Turuq ini bermaksud pukulan, ya. Dalam konteks ini ialah kalau sebab ayat ini turun kepada latar belakang sosial masyarakatnya ialah masyarakat Arab, ya. Maka apabila mereka berjalan, ada kesan pada tapak kaki sama ada manusia atau binatang, ya, berjalan di padang pasir, ya. Jadi bila sebut pukulan, bermaksud bahawa the consequence ataupun kesannya mesti ada apa nama ni, kesan akibat, cause and effect, ya, mesti ada kesan bila dipukul. Apa kesan pukul, ya? Kalau kita kata kepada polis kita dipukul, ya, buat laporan polis, maka apa kesan pukul, ya? Dan kalau kita pergi ke doktor, kita kata dipukul, maka doktor akan buat mereka buat apa nama ni, buat rawatan, ya, ataupun doktor akan tanya kita apakah kesan pukul. Jadi itu turuk, ya, dalam bahasa Arab. Maka bila disebut tariq ini atau pukulan ini, yang mesti ada kesan. Masyarakat Arab, mereka apabila berjalan, sama ada waktu siang ada waktu malam, mereka akan ada kesan dalam perjalanan tersebut. Kesan tapak kaki orang ke, kesan tapak kaki binatang ke, ya, yang mana itu dimaksudkan dengan turuk. Dan tariq ini juga kalau kita lihat berasal daripada perkataan tariqun. Tariqun itu bermaksud jalan. Jadi bila berjalan di satu-satu tempat, ya, dari satu tempat ke satu tempat, dari satu titik ke satu titik, maka ada kesan dalam perjalanan tersebut. Kesan tapak kaki orang ke, kesan tapak kaki binatang ke, maka itu disebut sebagai tariq, ya, cara mereka berjalan. Sebab dulu bukan macam zaman sekarang, ya, kita nak pergi ke satu tempat, dari satu tempat ada Waze, ada Google apa, Google Maps dan sebagainya, ya. Tapi dulu mengikut kesan tapak kaki. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mahu mengaburi, ya, orang musyrikin, orang kafir, ya, dalam perjalanan hijrah, ya, dari Mekah ke Yathrib, ya, apabila diperintahkan, ya, untuk dibawa kambing biri-biri itu, ya, untuk menutupi, ya, jalan-jalan, kesan tapak kaki agar mereka keliru, ya, adakah ini jalan yang dilalui oleh Rasul SAW ketika berhijrah atau macam mana, ya, kerana di situ sudah ada percampuran antara tapak kaki manusia dengan tapak kaki binatang, ya. Maka tariq itu bermaksud jalan, ya. Di sini kalau kita lihat sebagaimana yang pernah disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila jannah, ya. Tariq itu maksudnya jalan, ya. Sesiapa yang salaka tariqan, yang
yang mencari jalan, ya, yaltamisu fihi ilma, untuk menuntut ilmu, ya, sahalallahu lahu tariqan ila jannah, maka Allah akan mempermudah jalannya ke syurga. Pokok pangkalnya ialah pada perkataan tariq itu. Maka at-tariq ini, kalau kita lihat pada awal-awal tafsiran disebut oleh Fadilatul Syekh sebentar tadi, ia juga bermaksud selain daripada turuq, selain daripada tariqun, at-tariq ini maksudnya ialah dalam ayat yang kita baca ini merujuk juga kepada seseorang yang berjalan, ya, yang dikhususkan pada waktu malam. Kenapa bukan pada waktu siang? Sebab pada waktu siang kebiasaannya panas, ya, lebih lagi di Arab sana, ya, apabila panas, panasnya cukup membahar, ya, kerana ia juga berkaitan dengan apa nama ni, tidak ada awan, ya, yang melitupi, ya, langit mereka. Jika panas-panas sangat, jika sejuk, jika tengah hari panas sangat, jika malam sejuk sangat, ya. Tapi dalam konteks ini bila disebutkan at-tariq ialah orang yang berjalan pada waktu malam, ya. Dan at-tariq ini juga merujuk pada orang yang berjalan pada waktu malam, dan mereka ini apabila sampai ke satu titik, ya, apabila sampai ke satu masa, mereka akan singgah di mana-mana tempat, ya, yang boleh mereka singgah. Kita kata kalau macam zaman sekarang R&R lah, ya. Tapi ketika itu mereka singgah di mana-mana rumah yang mereka boleh singgah. Jadi at-tariq itu juga merujuk pada perjalanan pada waktu malam, dan apabila mereka singgah di satu-satu tempat yang menyebabkan tuan rumah terkejut, ada tetamu datang pada waktu malam, ya. Tidak macam zaman sekarang, kita boleh agak dah, zaman sekarang ni ada telefon, ada WhatsApp, ada pelbagai teknologi komunikasi yang kita kalau orang nak datang kita tak, ya, terkejut dah, ya. Tapi kalau maknanya orang datang mengejut dalam keadaan tidak beritahu kepada kita, itu juga dimaksudkan dengan maksud at-tariq, ya. Baik. Wa ma adraka ma at-tariq. Ayat pertama, demi langit dan yang datang pada malam hari, ya. Berkaitannya adalah sebab bintang-bintang itu, ya, yang hilang pada siang hari, yang datang pada malam hari, cahayanya menembusi bumi, ya. Ia dikiaskan dengan manusia yang berjalan pada waktu malam, ya, yang singgah di tempat persinggahan, di mana-mana rumah yang menunjukkan ke rumah. Jadi ini gambarannya. Baik. Wa ma adraka ma at-tariq. Tahukah kamu apakah yang datang, ya, pada malam itu? Ya, adraka ini, ya, ada dua tafsiran. Ya, adraka ini pertama tafsiran merujuk kepada adakah kamu tahu? Ya. Yang mana tafsiran pertama merujuk pada bagaimana Allah merujuk kepada manusia satu-satu perkara yang telah diberitahu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dalam masa sama ia juga merujuk kepada adraka ini berbeza atau berbanding atau berlawanan dengan satu lagi ayat yang Allah sebut dalam sebagai contoh surah apa? Surah Abasa ke? Sebagai contoh, wama yudrika la'allahu yazakka. Ya, wama yudrika la'allahu yazakka. Yang ini wama adraka matthariq, ya. Jadi adraka satu, yudrika satu. Jadi tafsirannya adalah adraka ini sesuatu yang Allah telah beritahu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, yudrika Allah belum beritahu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tafsiran yang berikutnya ialah adraka Allah akan tanya dan akan beritahu pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yudrika Allah tanya tapi tak akan beritahu dah, ya, kepada sesiapa pun. Ya, itu dari segi bahasa lah.
ya, adraka dengan yudrika. Maka bila sebut wama adraka matarik, adakah kamu tahu apakah yang datang pada malam tersebut? Dan para alim ulama membuat tafsiran bahawa ini menunjukkan tidak ada daya usaha manusia ya, melainkan sesuatu ilmu itu diberitahu oleh Allah. Ya, sebagaimana permulaan penciptaan Adam alaihi salam dengan ayat wa'alama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah, dan kami ajar kepada Adam alaihi salam itu nama-nama untuk mengenal ya, objek, subjek dan sebagainya. Ya, jang mana Allah mengajar kepada manusia konsepnya itu sampai ke hari ini. Ya, walaupun tidak banyak yang dikongsikan oleh Allah hakikatnya kepada manusia. Dalilnya ialah wama utitum minal ilmi illa qalila. Dan kami tidak berikan ilmu kepada manusia melainkan sedikit cuma. Yang sedikit cuma itu pun kita rasa banyak sangat dah. Ya, yang bila kita dengar ini sesuatu yang tidak pernah kita dengar sebelum daripada ini. Bidang kita pun banyak lagi yang kita rasa, banyak lagi nak kena gali. Banyak lagi nak kena absorb. Dah kalau kita bercakap pasal bidang lain, apatah lagi. Ya, dan yang itu pun umumnya qalilan, sedikit cuma. Ya, nak kata banyaknya ya ilmu Allah. Ya, dan sedikit saja yang diajar kepada manusia itu pun ada lagi di kalangan manusia. Ya, sombong dengan ilmu, ya, angkuh dengan ilmu, ya, dengan ilmu yang sedikit itu kembali pula ya, melawan Allah. Ya, wal'iyadu billah min zalik. Wa ma adraka mat-tariq. Tahukah kamu, batu kalau kita berdoa, kita doa ilmu apa nama ni, yuntafa'u bih, ya, ilmu yang bermanfaat kepada diri kita, bukan ilmu yang menyebabkan kita makin lama makin jauh daripada Allah. Ya, makin tinggi ilmu kita, makin jauh daripada Allah. Wala'iyadu billah min zalik. Ya, kita nak kita makin berilmu, makin kita dekat kepada Allah. Dan pokok pangkalnya adalah juga menunjukkan kepada kita, kalau kita lihat kepada apa yang disebut dalam surah Al-Baqarah lagi, iaitu bila diciptakan Adam alaihi salam, ya, malaikat bertanyakan kepada Allah, sedangkan malaikat ini sebagaimana kita maklum ya, firasatnya memang tepat, ya, dan kalau kita sebut dalam bahasa sekarang orang kanan lah, ya, malaikat ini la ya'suna ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, tapi ada ya perbezaan antara khaliq dengan makhluk, iaitu apabila diciptakan Adam alaihi salam. Wa 'allama apa namanya dalam satu ayat dalam surah yang sama, iaitu surah Al-Baqarah. Ya, qalu ataj'al fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya, malaikat bertanya ya, bertanya kepada Allah ya, kerana tidak tahu kenapa ataupun adakah benar kamu setelah menjadikan langit, bumi, gunung, ganah, bukit, bukau dan segala kehidupan yang ada dalam bumi ini kemudian nak dijadikan manusia sebagai khalifatullahi fil ardh. Ya, adakah begitu keadaannya? Sedangkan manusia, malaikat sebut awal-awal dah ataj'al fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, sedangkan manusia ini orang yang suka untuk melakukan kerosakan sama ada di darat atau di laut, ya, dan orang yang suka menumpahkan darah, wasfikud dima, ya, orang yang suka menumpahkan darah, ya. Jadi ini benda-benda yang kalau kita lihat ya, dalam sejarah dunia pun ya, segala-galanya juga bermula daripada manusia, kerosakan darat, kerosakan bumi, perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang perang apa-apa pun ya, ia bermula daripada manusia ya, yang terbaru sehari dua baru-baru ni ya. Kalau kita lihat adakah dari sudut reasonable man, kita tak pernah terfikir untuk seseorang itu masuk ke dalam masjid melakukan tembakan rambang dan sebagainya
Ini bukti yasfikud dima, bukti mereka suka menumpahkan darah. Ya, Allah sebut hakikatnya ada yang aku tahu yang kamu tidak tahu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Ada yang aku tahu apa yang ada yang kamu tidak tahu. Maknanya ada perbezaan antara khaliq dengan makhluk. Ada ilmu yang Allah tak bagi kepada makhluk. Ya, dan kalau Allah bagi pada makhluk pun sedikit cuma. Ya. Ini menunjukkan kekuasaan dan ketinggian Allah, ya, di kalangan ataupun berbanding dengan makhluk. An-najmu saqib, iaitu bintang yang cahayanya menembus. Maka ayat 3 itu menjawab pada ayat yang kedua. Ya, sebab bila disebut adraka, lazimnya akan datang dengan jawapan. Allah tanya, ya, nak menunjukkan bahawa kalau Allah tak bagi tahu, kita tak akan tahu. Ya, dan banyak kali berlaku dalam disiplin ilmu kita yang kita hanya diberikan jis-jis ataupun hin-hin saja. Kemudian manusia sendirilah kena teroka macam mana, adakah benar, adakah begitu, adakah begini. Ya, buat inferensi, buat hipotesis, buat eksperimen dan sebagainya. An-najmu saqib, iaitu bintang yang cahayanya menembus. Ya, baik. An-najmu saqib ini, an-najmu ini bermaksud bintang lah. Ya, bermaksud bintang yang sifatnya adalah saqib, menembus. Menembus apa? Iaitulah menembus kepekatan malam. Ya, cahaya bintang itu, ya, bagaimana dengan cahayanya boleh menembus kepekatan malam, dan kita daripada bumi itu pun kita boleh lihat apa yang ada di atas langit sana. Dan ia datang dalam keadaan sebegitu, dan kaitannya dengan at-tariq tadi adalah kerana at-tariq ini kalau merujuk kepada seseorang yang berjalan pada waktu malam, ya, maka ia dianalogikan dengan patutnya pada waktu malam ini tak nampak apa-apa dengan kepekatan malam dan sebagainya, tapi ada yang menembus kepekatan malam tersebut berjalan ke sana ke sini dan sebagainya. Ya, maka ini sikit sebanyak berkaitan dengan antara at-tariq dengan an-najmu tadi. Baik. In kullu nafsin lamma 'alayha hafid. Ayat seterusnya, sesungguhnya setiap nafs, ya, setiap jiwa itu mempunyai penjaganya. In kullu. Baik. Hakikatnya ialah Allah tak sebut kullu itu bermaksud setiap, ya, sesuatu, ya, tidak disebut jami', ya, tidak disebut dengan perkataan jama', ya, tapi disebut dengan perkataan kul, tidak disebut dengan perkataan jama', ya, kerana menggambarkan kepada kita bahawa setiap daripada kita ini ada penjaga, ada malaikat yang mengawasi. Jika disebut in jami' atau sebagai contohlah, ya, ataupun kul itu digantikan dengan perkataan jama', jama' ini bermaksud sekumpulan manusia, kemudian ada malaikat yang mengawasinya. Ya, yang dari segi bahasanya untuk menggambarkan kepada kita bahawa bila disebut kullu, tidak terlepas seorang pun daripada pengawasan malaikat. Seumpama kalau kita belajar dulu di sekolah, cikgu seorang, anak murid 40 orang. Jadi terlepas pandailah, ya, yang ini, yang itu, ya, sebab ramai sangat. Ya, tapi bila disebut kul, ya, kullu ini seolah-olah bahawa setiap anak murid itu ada seorang cikgu, ya, yang mana yang mustahil lah, ya, seolah-olah setiap sakit itu ada seorang doktor, yang mana juga yang mustahil lah, ya, doktor sampai hari ini pun kalau kita tengok tak cukup-cukup, ya, nisbah doktor dengan pesakit itu terlalu besar, masih besar, ya, dalam angka di negara kita, ya, yang mana jika begitu keadaannya, yang ini yang menyebabkan kadang-kadang orang lebih suka private tuition, sekolah-sekolah lah, tapi tuition private tuition pun nak ada, kelas pun kalau lagi sikit lagi bagus, ya, ramai-ramai ni tak sempat nak tengok, ya, tak perasan pun kadang-kadang, ya, begitu begini dan sebagainya. Maka disebut in kullu nak menggambarkan kepada manusia bahawa setiap daripada kita ini ada pengawasan, ya, daripada malaikat alaihimussalatu wassalam. Lama alaiha hafiz. Allah tidak sebut lama hafizun alaiha,
Tapi Allah sebut lama alaiha hafiz. Ya, ini kalau tuan-tuan dan puan-puan kita teliti dari segi penggunaan bahasa Arab, kita akan rasa sesuatu lah pada ayat keempat. Pertama pada penggunaan perkataan in itu, yang kedua pada perkataan kullu itu, yang ketiga pada perkataan alaiha hafiz itu. Ya, ini dari segi kaedah bahasa Arab, ia menyebabkan seolah-olah manusia itu tidak terlepas daripada pengawasan. Ya, seolah-olah manusia itu tidak lepas daripada pengawasan. Seumpama kalau kita kata mana-mana ada CCTV, ya, dalam masjid, dalam bilik air, dalam kereta, begitu begini semua, tak bebas. Ya, bila baca yang keempat ni, jika kita faham dari segi struktur bahasa Arab itu, kita rasa macam kita rasa diperhatikan sentiasa. Ya, sama ada kita bersendirian atau beramai-ramai. Ya, dan ini untuk menggambarkan bahawa jika begitu manusia boleh faham, maka manusia akan mengambil langkah ihtiyat, ya, atau berhati-hati dalam menjalani, ya, urusan kehidupannya. Manusia akan berhati-hati, ya, halal haram, ya, ini rasuah ke tidak, ya, ini riba ke tidak. Bukannya ada pun asal ada roadblock baru nak check lesen hidup ke tidak, road tax hidup ke tidak. Bukan, ini setiap masa dah ketika asal road tax nak mati, pergi renew tanpa perlu kita kata ada roadblock pun, tanpa polis perlu ada, perlu buat apa nama ni, sekatan jalan pun. Maknanya itu perbezaannya, ya. Asalkan nampak kereta Super M di bawah jabat, mulalah kita gelabah, ya, begitu begini, dokumen cantik ke tidak, ya. Ini macam tanpa SPRM pun, tanpa polis pun, tanpa apa-apa puak kuasa pun, kita akan mengambil langkah ihtiyat, ya, berhati-hati dalam kehidupan kita seharian semalaman, termasuklah dalam peramalan, sama ada terlibat dengan riba atau tidak, sama ada terlibat dengan rasuah atau tidak. Mana kita ada inisiatif diri, ya, sebab kita betul-betul mengimani pada ayat in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Bukannya asal orang tak nampak boleh rasuah, ya, rock tag kita boleh lari, ya, apa nama ni, kena tangkap, nak kena reman, nak kena apa nama ni, dakwa, kita ada kenalan di jabat peguam negara dan sebagainya. Bukan begitu, ya, tapi menjadi daripada awal lagi kita mengambil langkah-langkah, ya, precaution itu. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Maka manusia kena ingat bahawa pada kehidupannya ada pengawasan oleh malaikat alaihimussalatu wassalam. Falyanzuril insanu mimma khalaq. Fa ini dari kaedah bahasa Arab juga bermaksud fa fasihah. Maka ia seolah-olah konklusilah. Ya, konklusi falyanzuril insan mimma khalaq. Maka manusia hendaklah melihat. Ya, yanzur ini asal daripada kata nazar. Nazar ini bukan bermaksud melihat dengan naked eyes, ya. Kalau kita tengok dalam satu ayat, Allah sebut afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah kamu lihat kepada unta itu bagaimana ia dijadikan? Adakah mungkin untuk kita melihat unta itu dijadikan? Ya, kita ada banyak lagi kerja. Kita bukan penjaga haiwan, bukan penjaga zoo. Ya, kita kerja yang tak ada kaitan pun dengan unta. Ha. Jauhlah nak kaitkan diri kita dengan unta. Tapi kenapa Allah sebut afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Ya, sebab nazar itu bukan semata-mata bermaksud melihat dengan naked eyes, dengan pandangan mata kasar kita semata-mata, tetapi juga nazar itu bermaksud kita melihat sesuatu yang tersirat, ya, apakah hikmah di sebaliknya, ya, nazar itu. Baik, sebab itu dalam bahasa Arab banyak perkataan yang digunakan yang kita tafsir dalam bahasa Melayu kadang-kadang maksud sama. Ra'a, nazar, basar. Ra'a, lihat. Ra'a juga tengok. Nazar, lihat. Nazar juga tengok. Basar, lihat. Basar juga tengok. Ya, jadi kita dari segi bahasa ni tak berapa kaya lah kalau kita kata. Ya, bahasa Arab ni istimewa. Sebab
ada satu perkataan tu mempunyai 8 maksud yang completely different. Ia berbeza langsung. Ya, dan nak faham macam mana, kena lihat kepada apa yang dimaksudkan dengan konteks ayat. Barulah kita boleh faham ayat ni maksudnya macam mana. Ayat tu maksudnya macam mana. Ya, kita tak boleh pukul rata. Ya, kadang-kadang ayat itu kita kena lihat dari konteks uruf ataupun adat baru kita boleh faham. Oh, gitu sebenarnya. Macam kalau kita kata pergi jahannam lah. Oh, kita nak marah sangat. Kawan kita tak bayar hutang. Sebagai contoh. Kita kata pergi jahannam. Kita dengar sekali, mana boleh manusia masukkan manusia lain dalam jahannam. Ya, tapi kita tengok adat dengan uruf. Pergi jahannam tu maksudnya marah sangat. Maksudnya nak mencela. Bukan nak kata kita berhak untuk masukkan seseorang itu dalam neraka jahannam. Itu sudah tentu keputusan Allah. Ya, kita tidak ada kuasa pun ke atas perkara tersebut. Orang putih sebut go to hell. Ya. Jadi apa namanya, kita kena tengok, nak faham satu-satu perkataan itu kena tengok juga adat dan uruf. Ya. Negeri di Malaysia ni pun berbeza-beza. Lorak Kelantan, lorak Terengganu, lorak Pahang. Ya, kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, berbeza-beza. Ya, kalau di Kelantan maksudnya begitu, kalau di Terengganu maksudnya begini. Sebenarnya banyak contoh-contoh ya, yang ada di luar sana. Tapi kita kena faham konteks itu. Ya, disebut di mana, siapa yang menuturkannya. Ya, tak boleh kita pukul rata. Ya, sebab setiap kataan tu ada nilai tersendiri. Ya, setiap kataan ada nilai tersendiri. Masukkan hukuman mati, masukkan hukuman mati mandatory. Sebagai contoh. Ini bukan berkaitan dengan logat ni, ini berkaitan dengan nak sebut bahawa setiap kataan ada pemberatnya tersendiri. Ada beza tu. Masuk hukuman mati dengan masuk hukuman mati mandatory. Cari sendirilah apa maksudnya kan. Boleh. Ya, homework. Ya. Di luar sana duduk bahawa begitu dan begini. Ya. Yang dimaksudkan hukuman mati mandatory, tapi yang dilihat hukuman mati Allah. Jadi jauh tu, lari tu jauh. Jadi biarlah. Baik. Selanjutnya, falyanzuril insanu mimma khuliq, maka lihatlah manusia mimma khuliq, daripada apakah mereka diciptakan. Ya, sudah tentu. Ya, kalau kita lihat pada apa nama ni, al-insan ayat kelima, kemudian ayat keempat nafs. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ayat keempat sekejap sebelum kita masuk kepada ayat kelima, Allah juga tak sebut in kullu insan. Ya, in kullu insan. Ya, insan itu berasal daripada perkataan nasiah. Apa maksud nasiah? Nasiah bermaksud lupa. Ya, dan nak menggambarkan Allah menyebut nafs, Allah menyebut jiwa. Allah tak sebut insan yang berasal daripada perkataan nasiah sebab nak menggambarkan malaikat alaihi wassalatu wassalam tak lupa apa yang kita lupa. Ya, in kullu nafs, jika sesungguhnya setiap jiwa mempunyai penjaganya. Allah tak sebut sesungguhnya setiap manusia mempunyai penjaganya, sebab bila sebut manusia, ada yang dia ingat, ada yang dia lupa. Ya, ada yang dia cuba sembunyikan pun. Ya, tapi bila sebut jiwa, yang lupa ke, yang ingat ke, yang cuba disembunyikan ke, ya, Allah Maha mengetahui. Ini rahsia ataupun hikmah kenapa digunakan perkataan-perkataan yang sepatutnya boleh saja digunakan perkataan alternatif yang disebutkan tadi. Ya. Falyanzuril insanu mimma khuliq, maka manusia hendaklah memerhatikan dari apakah mereka diciptakan. Al-insan mimma khuliq ini asal, kalau kita baca dalam ayat-ayat yang lain banyak disebutkan perkataan mimma, tapi yang ini Allah sebut ringkas mimma khuliq. Ya, itu cara nak sebutkan sebab manusia diciptakan pada apa, sudah tentu daripada air mani, mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Tapi nak disebut hinanya, kotornya, kalau boleh benda-benda begini kita sebut sekejaplah, nak sebut, nak kalau boleh nak sebut tu cepat. Jadi mimma khalaq, ya, kalau kira asalnya
min ma khalaq. Ya, tapi nak kata Allah nak menggambarkan hinanya manusia. Ya, diciptakan daripada daripada apa? Daripada perkara yang hina, maka benda-benda kotor, benda-benda negatif, benda-benda buruk, kalau boleh kita maknanya kalau sampai kena sebut pun kita sebut cepat-cepat supaya tak cepat lekat, supaya tak lekat dalam kepala kita, supaya cepat-cepat pergi daripada minda kita. Ya, apatah lagi kita nak mengungkapkan perkara-perkara buruk, benda-benda buruk, perkara-perkara negatif, benda-benda negatif ni berulang kali. Wal'ayadzu billah min zalik. Itu bukan gaya Allah. Ya, baik. Jadi kita ni ciptakan daripada saluran najis. Kita keluar daripada saluran najis ayah kita. Ya, dan kita sekali lagi keluar daripada saluran najis mak kita. Umumnya begitulah. Ya, kalau bukan kita lahir daripada kena sisa, kena buah puruk dan sebagainya, tapi daripada saluran najis, ya, asalnya manusia. Saluran najis ayah, saluran najis mak. Menghinanya kita. Tapi bila manusia berasa, aku rasa macam tak ada apa-apa, ya, tak ada fungsi, tak boleh juga begitu, ya. Pasir di pantai, kalau tak ada seperti pasir, tak jadilah, ya, apa yang ada di pantai tersebut, ya. Manusia ini kena ambil atas sikap sejak kita ni ada peranan masing-masing. Ya, Allah sebut dengan ayat khalaqana al-insana fi ahsani taqwim. Ya, bila manusia rasa rendah diri, rasa tak ada guna, ingat Allah cipta manusia sebaik-baik kejadian. Tapi bila manusia berasa sombong diri, ya, ingat Allah ciptakan manusia daripada air mani yang hina, mimma imahin. Jadi ini kaedah Al-Quran berbahasa dengan manusia. Baik, khuliqa mimma indafiq. Dia diciptakan daripada ayam. Ma indafiq, ini ayam terpancut lah, ya, ayam terpancar. Yakhruju min bainas salbi wat taraib. Sesungguhnya ataupun yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada, percampuran antara sel lelaki dengan sel perempuan. Maka innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya hakikatnya Allah menyebut bahawa Allah benar-benar berkuasa. Innahu ala raj'ihi. Ya. Kerana orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka tidak mengimani tentang kejadian manusia ini ciptakan oleh Allah. Ya. Maka digantikan dengan hu, tidak digantikan dengan Allah. Ya, sepatutnya boleh saja disebut innallaha, ya, ala raj'ihi laqadir. Tapi Allah nak kata marah pada orang kafir, marah pada orang musyrik, digantikan dengan dhamir hu, ya, tidak disebut Allah. Ya, bahkan dalam apa nama ni, surah At-Tariq ini tidak ada yang Allah sebut dengan nama Allah, ya, digantikan dengan kata ganti nama, dengan dhamir. Ya, ya'udu ilallah lah, innahu itu. Ya, nak menggambarkan marah pada orang kafir, pada orang musyrik. Ya, kerana mereka ini tidak mengimani apa yang diciptakan oleh Allah, dan mereka meragui apa yang turun, ya, daripada Al-Quran. Dan walaupun Allah mendatangkan dengan analogi, dengan kiasa, dengan misalan, ya, dengan bersumpah dengan apa yang ada di alam semesta, kemudian dikiaskan dengan penciptaan manusia, ya, perjalanan itu, ya, wassama'i wattariq wa ma adraka mattariq an-najmu saqib. Ya, ini adalah satu perjalanan, ya, apa nama ni, an-najmu saqib, cahaya bintang yang menembusi bumi, dikaitkan dengan kejadian manusia yang mana ia merupakan satu perjalanan, ya, selama 9 bulan 10 hari, ya, penciptaan manusia tembus al-najmu thaqib, ya, al-thaqib itu, ya, itu apa nama ni, kaitannya dengan ayat ma indafiq, air mani yang terpancut itu. Maka Allah nak memberikan gambaran kepada manusia pada waktu dan ketika itu, analogi, kiasan, misalan, tapi mereka tolak. Innahu ala rajihi laqadir. Akhirnya Allah sebut hakikatnya, Allah menyebut bahawa bekas hakikatnya dia yang berkuasa untuk mengembalikan manusia sesudah mati. Tapi pokok pangkalnya ialah pada perkataan innahu itu, mula-mula sekali Allah tak sebut dengan perkataan Allah. Ya,
Kalau kita hormat pada seseorang, kalau kita appreciate seseorang, kalau kita ihtiram seseorang, kalau kita value seseorang, kita akan panggil, kalau dia ada gelaran datuk, kita panggil datuk. Kalau kita, kalau dia ada gelaran doktor, kita panggil doktor. Ya, kita membahasakan dia itu dengan satu bahasa yang dia pun sedap dengar. Kalaupun kita bercakap dengan pihak ketiga, kita pun berbahasa dengan perkataan sedemikian. Ya, pihak ketiga boleh dengar pun tahu bahawa ini orang yang kita muliakan, orang yang kita beli value, orang yang kita hargai. Ya, ni datuk ni bagi ni, ni doktor ni bagi ni. Padahal dia tak ada. Tapi kita bercakap dengan pihak ketiga tu, kita membahasakan bahasa sedemikian. Jadi ini satu gaya bahasa yang menunjukkan Allah marah kepada orang kafir musyrik. Innahu ala rajihi laqadir. Hakikatnya orang kafir kena ingat, orang musyrik kena ingat, Allah lah yang berkuasa untuk mengembalikan manusia sesudah mati. Ya, ala rajihi laqadir. Dikaitkan dengan alam itu sebab apa? Kerana alam ini ada hidup, ada mati. Daripada ada kepada tiada, kepada tak ada. Ya, apa namanya, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman dan sebagainya, ya, dikaitkan dengan kehidupan masyarakat Arab. Tapi akhirnya mereka meragui juga, ya, mereka meragui adakah mungkin pada hari akhirat itu begitu dan begini sebagaimana disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka meragui. Maka Allah sebut sekali lagi ala raji'ihi laqadir, untuk mengembalikan manusia. Ya, hakikatnya ia benar-benar di bawah kekuasaan Allah. Yauma tublas sarair, hari itu, hari dibangkitkan manusia itu, tublas sarair, hari itu akan dibongkarkan segala rahsia-rahsia. Sarair, ya, ia berbeza dengan sirrun. Sarair ini sama ada rahsia itu rahsia yang memang rahsia, atau rahsia yang sudah sedia ada terbongkar, ataupun yang kita simpan selama ini. Ya, sarair itu itu kelompoknya. Ya, ia berbeza dengan sir. Ya, hari itu akan dibongkarkan segala rahsia-rahsia. Ya, tidak ada lagi hijab antara makhluk dengan Allah. Fama lahu min quwwati wala nasir. Maka ketika itu manusia tidak ada kekuatan pun dan tidak ada penolong. Sekarang ni kita nak simpan rahsia boleh. Kan? Kalau kita ada kabel lagi boleh. Ada kabel dengan polis, ada kabel dengan SPRM, ada kabel dengan pejabat pegawai negara, ada kabel dengan LHDN. Boleh lagi simpan rahsia sekarang, tapi esok-esok habis semua terbongkar. Fama lahum min quwwatin wala nasir. Sebab itu penting untuk kita pada hari akhirat kelak, ya, cuba sedaya upaya mendapat, salah satu untuk cara kita selamat ialah kita mendapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bangkit bersama-sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, ada satu doa yang Al-Alam sebut begitu, anda teringat. Ada satu kisah seorang Arab Badui datang. Ketika beginilah lebih kurang dalam suasana tengah mengajar agama, tengah mengajar tentang hari akhirat, hari kebangkitan, hari kiamat. Satu ketika datang seorang Arab Badui. Arab Badui ni kalau kita kata di tempat kita ni orang apa? Orang asli kan? Setuju? Arab Badui. Ya, satu kelompok masyarakat yang tinggal jauh dari bandar. Ya, orang asli lah. Ya, dan orang asli ini ataupun Arab Badui ini kelazimannya ialah apabila mereka bertanyakan soalan, mereka akan bertanyakan soalan yang direct dan memang mereka beranilah. Ya, sebab dalam peristiwa ini, ketika Nabi SAW ceritakan tentang hari kiamat begitu begini dan sebagainya, maka dia tanya, ya Rasulullah, mata saat? Ya Rasulullah, bila kiamat? Satu soalan yang kalau kita kata biadab sungguh, ya, yang kalau kita kata memang nak, kalau kakak kena pelimpang ni tak boleh datang ke masjid ni, ya. Tapi Arab pada ini memang begitu, ya, jenis rempuh, ya, yang kencing dalam masjid Arab Badui juga, yang kencing dalam masjid tu, ya, Arab Badui juga, ya. Sahabat nak pukul Rasulullah SAW, kata jangan, ya. Ini hikmah dakwah Nabi SAW, ya, yang kesabarannya cukup tinggi, ya, sehingga tergolong dalam kategori orang yang sabar ataupun kesabaran ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi. Ya, kesabaran cukup tinggi dan hikmah dakwahnya cukup hebat. Ya,
Maka bila ditanyakan sedemikian, Nabi SAW menjawab persoalan tersebut dengan menimbulkan persoalan. Sahabat lain rasa tak patut soalan ini ditanya. Ya, ini soalan biadab. Ya, tapi Nabi SAW tak kata begitu. Ya. Sedangkan mana ada nak beritahu bila hari kiamat berlaku. Kita hanya diberikan gambaran saja. Kiamat kecil, kiamat besar. Ya, ana buistu ana wasa'ah kahatain. Nabi SAW sebut satu hadis, aku bila bangkit, aku ini dibangkitkan seolah-olah hari akhirat dengan hari kebangkitan aku dilantik jadi rasul ni kahatain, antara dua jari ini saja. Hari itu 1,000 tahun lebih lepas, tapi sekarang ni agak-agak makin lama makin dekat, tapi tarikhnya bila tak tahu. Ya, tapi Arab baru ditanya begitu. Ya, maka Nabi SAW jawab, apakah persediaan kamu untuk menghadapinya? Dijawab oleh Arab Badui, ana uhibbullaha wa rasulahu. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ya? Maka jawapan ini jawapan umum. Ya? Jawapan yang tidak spesifik kita ingatkan dapatlah jawapan yang khusus. Ya? Jawapan yang umum. Kalau cikgu tanda kertas peperiksaan tu, jawapan umum adalah sikit markah. Ya? Maka Nabi SAW sebut al-mar'u ma'aman ahabba. Ya, seseorang itu bangkit bersama-sama dengan orang yang dia kasih dan sayang. Ya, maka alang-alang tersebut cerita tadi, sama-samalah ada satu doa yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, ya, yang mungkin kita boleh amalkan, kita boleh baca dan kita sebarkan, moga-moga kita bangkit pada hari akhirat kelak bersama-sama dengan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga sudah tentu bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Doanya ialah Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Itu doa. Ya. Ha, mari kita baca ramai-ramai sekejap sebelum kita berhenti insya-Allah. Allahumma 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 inni as'aluka imanan la yartad imanan la yartad wa na'iman la yanfad la yanfad wa murafaqata wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Amin ya rabbal alamin. Maksudnya ialah, ini kena dengar betul-betul. Lepas ni anak nak balik terus ni. Ada urusan sikit, dah telefon dah. Ya, Allahumma inni as'aluka. Pertama, pernah ada tiga bahagian, ya. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku mohon daripada Engkau. Ya, Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka, memohon daripada Engkau. Pertama, imanan la yartad. Iman yang tidak murtad. Iman yang tidak kembali kepada kekafiran. Iman yang tidak berpaling daripada kebenaran. Murtadlah, faham kan? Imanan la yartad. Pertama, wa na'iman la yanfad. Dan kenikmatan yang tidak berpenghujung. Ya, kenikmatan dan kenikmatan yang tidak berpenghujung. Wa murafaqata. Yang ketiga, yang ini yang kait dengan kisah tadi. Ya, wa murafaqata dan murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, agar kita bangun bangkit
pada hari akhirat kelak bersama-sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld, pada syurga tertinggi yang kekal abadi. Ya, itu maksudnya. Dan anda ingat doa ini ringkas, ya, boleh kita baca, boleh kita hafal, boleh kita amal, dan sebaik-baiknya sudah tentu kita sebarkan, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, tambahlah di sebalik doa-doa yang kita telah baca sebelum daripada ini, insyaAllah. Jadi setakat itulah pada pagi ini, secara ringkas yang nak boleh kongsikan. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan sambung pada bahagian kedua, bermula dari ayat ke-11 sampai ayat ke-17 surah At-Tariq ini, insyaAllah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.